Welcome to Sapporo. Ya, kali ini kita ada di Sapporo ya, guys. Kita ke Sapporo untuk melihat Snow Festival. Ya, meskipun hari terakhir sih, tapi kita untuk coba melihat Snow Festival ya. Wah, indah banget kan tempatnya. Indah sekali. Yuk kita jalan-jalan dulu sebelum ke Snow Festival. Jalan-jalan di bagian part of Port Sapporo aja deh. Nah, di sini tuh Beer Museum ya. Di sini juga restoran. Dulu ini tuh pabrik bir, tapi sekarang udah enggak lagi. Jadi dijadiin restoran gitu, guys. Nah, kita jalan-jalan dulu ya, karena ini masih pagi banget. Sekitaran jam 8 pagian lah. Dan toko pun belum buka ya. Cantik banget ini kalau nggak ada salju. Nah, di sini tuh kami ke toko Asia ya. Di sini produk-produk Asia banyak banget di sini. Produk Indonesia juga termasuk. Nah, kami karena kami lapar, kami makan dulu. Nah, ini kita ke Sapporo Snow Festival-nya di Odawari Park. Keren-keren ya. Di sini tuh penuh banget orangnya. Seperti ya lautan manusia. Kata temen aku sih. Nah, kalau malam lebih cantik sekali. Ini karena panjang banget ya, kita butuh waktu 2 jam untuk mengelilingin, jadi siang aja deh. Kalau malam, ntar kemalaman. Ini juga kita dari siang sampai malam loh. Cute-cute banget deh, setiap anime ada di sini tuh. Yang gak setiap anime juga, cuman pokoknya keren banget deh. Ini hari terakhir aja udah banyak banget orang. Gimana hari-hari kemarin ya? Ini cuman diadakan dari tanggal 4 sampai tanggal 11 aja. Ini kami kesini tanggal 11 ya. Jadi udah agak ketutup-tutup snow itu yang baru turun. Ini kita masuk ke sini tapi nggak tahu fungsinya apa, cuman ya kita asal masuk aja gitu, ngikutin orang-orang aja. Tuh. Ih, cantik sekali. Ini cantik banget, cute. Keren deh. Yukimatsuri. Yukimatsuri itu ya snow festival. Nih udah mulai agak sore, gelap gitu.
Nih, kalian ada yang tahu nggak nih? Ini anime apa? Kalau aku katanya sih sangat terkenal. Itu cantik banget ya. Cantik sekali. Ini kuda. Ayo, siapa yang tahu anime ini? Tuh, anime apa tuh? Tuh, banyak banget orang. Ayo, ini apa? Anime apa yo? Ini tuh ya, jalannya tuh licin sekali. Jadi banyak orang yang jatuh. Harus hati-hati. Ini cakep-cakep nih, cakep banget. Cakep sekali.
Mario. Nah, ini kebun binatang nih. Entah ya, kayaknya berapa banyak biaya yang buat ini. Dan nanti, aduh, kalau dibenerinnya gitu kan, kalau diberesinnya, wah. Nah, di situ ada ini Melekin, ada Pikachu, terus ada la la la, aku sayang sekali Doraemon tuh, Doraemon dan kawan-kawan, Nobita dan kawan-kawan, tadaaa. Sekali. Lah, lah, lah. Aku sayang sekali Doraemon. Ini Nissin ya. Ini ada yang tahu nggak? Nah, ini kita ke Olimpiade Asia ya. Ini yang bikin Hawaii US tapi nggak menang. Yang ini adalah pemenang utamanya. Nih, tuh Mongolia pemenang utamanya, tuh the championnya, dan ini pemenang kedua, cantik sih.
Dia pemenang kedua. Ini adalah Thailand, pemenang keduanya ya. Ini pemenang kedua. Pemenang ketiga ini dari Lithuania ya. Pemenang kelima ini. Maaf. Dan keempatnya adalah Indonesia. Indonesia pemenang keempat. Ih, seneng gak tuh? Ih, semoga seneng ya. Gak apa-apa, yang penting ada juaranya ya. Nah, ini Portland ya. US enggak menang. Singapura enggak menang. Terus juara ketiganya adalah apa ini? Korea. Cantik banget tuh. Nih kalau malam cantik banget, udah ada lampu-lampu gitu. Keren kan? Ini adanya 1 tahun sekali aja. Keren sekali.